Halo Bolo, welcome back to my channel. Di konten kali ini saya akan bereksperimen lagi Bolo ya. Yo eksperimen pora nih. Kok yo santiku yo rongane sing gawe ini yo. Di sini saya akan mengmodif. Nah, ini dia. Oke, di depan saya ini sudah ada stang milik Supra. Supra 100 bos ya, atau Honda Green itu sama saja bosku. Katanya padu bos, kayak model ini yo. Nah, ini mau start buat apa? Pasti kalian sudah tahu dari judul video ini bosku ya. Atau yuk sini kira bayang dewi ini podo bay. Mau tak modif menjadi stang day bosku ya. Ala-ala Daytona bosku yang replika itu bosku ya. Oke, jadi ini bahan besi dari Supra itu bosku. Kondisinya seperti ini bosku ya. Nah, ini bos copotan. Ini nanti potong semuanya bosku dari las-lasannya ini. Nah ini yang las-lasan aku tinggalin dua kabel bos ya, ingar buri duduan-duduan ini rotok ini tinggalin dua kabel bos, dudukan spion dan handspacknya ini jadi buang bosku ya. Kondisinya karat bos kok ini, tapi cek kuat ki bos ya. Oke, dan tidak lupa di sini saya juga menambahkan stabilizer stangnya bosku. Di sini seperti ini bosku ya penampakannya. Oke, siap, kita buka dulu bosku dari stabilizernya ini. Nah, seperti ini bosku ya. Jadi nanti saya dan bos. Oke bosku, kita lanjut lagi. Ini stabilizernya penampakannya seperti ini bosku ya. Nanti penampakannya seperti ini bosku. Nah, mancapnya ini bosku ya. Pas buka juga kurang paham bos, yang penting aku diketok isi terus jajar bosku ya kayak ini ki. Dan nanti tinggal kita cat stangnya warna apa ya, silver aja bos ya, dan netral bos. Tapi kingku tak pasang apa ya, toh ini kisi tak jajar, nek menak ya tak nggo, nek gak menak ya tak copot maneh bosku. Oke, siap, seperti apa hasil akhirnya simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy. Perfect.
Dan oke, bolo seperti ini hasil setelah saya gerinda dan saya haluskan bolo ya. Di sini sudah saya pasang untuk opo iku klem-klemane kabel listrik bolo. Hanya satu dulu bolo ya. Dan oke, okay, seperti ini bolo penampakannya. Ini dia tadi untuk pangkonya yang bawaan Supra tadi bosku ya. Oke, okay, seperti ini bolo. Siap. Dan stabilisernya penampakannya seperti ini, dulur. Ini agak kepanjangan yo, Bro. Itu paling tak ketok terus tak pasang maneh ngono, Bos ya. Oke, okay, seperti apa kelanjutannya simak terus di video ini, bosku. See you dan enjoy. Oke, bolo setelah ini langsung saja akan saya pasang di motor saya ini bolo ya. Yang awalnya itu stangnya pakai Vixen New bosku, dan langsung saja kita lepas untuk stangnya itu bosku ya. Dari holder dan handle serta apa itu hand gripnya kita lepas dulu bosku, lalu kita pasang yang supernya tadi bosku ya. Oke, see you dan enjoy. Siap.
Oke bosku, dan seperti ini hasil akhirnya bosku ya. Belum akhir sih bos, ini setelah saya pasang tapi belum tak bekuk bosku ya. Jadi penampakannya seperti ini bosku, malah lurus kayak stir pit ini bos ya. Piye panik gak masuk nih ini bos. Nah jadi seperti ini bosku penampakannya kalau belum tak bekukkan bosku ya. Dan stabilisnya ini belum bisa tak pasang bosku. Oke, dan ini apa itu holder kirinya nggak bisa masuk ke dalam karena nata bandel bosku ya. Jadi untuk band gripnya hanya masuk segini bosku. Nah tadi tuh rasa meniki lho bos ya. Dan penampakan dari depannya seperti ini bosku. Nah bi bos masuk perah naik ini kanggo bisa gong masuk bos naik ini ya. Lu cita benak oleh bos. Oke, see you dan enjoy. Dan seperti apa selekernya, simak terus di video ini bosku. Siap. Oke bosku, dan hasil akhirnya seperti ini bosku ya, setelah saya bekuk dan tak potong untuk stabilisernya bosku. Dan seperti ini bosku, ini nah ini yang saya potong bosku ya, dan bekas saya panasi itu bosku ya. Dan mohon maaf tidak saya rekam untuk pemotongan dan pemasangan stabilisernya bosku, dan penekukannya juga tidak saya pasang bosku ya. Seperti ini hasil akhirnya bosku. Jadi gimana, terinspirasi atau tidak bosku, terserah sampean. Ini Daytona paket hemat bosku ya, penampakan dari depannya seperti ini bosku. Oke, sekian konten kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. See you dan enjoy. Siap.